Nah, ayo antar bapak beli makanan di depan. Tunggu dulu ya pak, lagi nyelesain makalah dulu nih. Bapak duluan aja deh. Oh ya udah nak, kalau begitu bapak duluan ya. Halo, dengan siapa ini? Bapak saya. Ada apa? Ketabrak? Di mana? Oh, sudah di puskesmas. Baik. Saya ke sana ya. Baik. Ya ampun, kamu kenapa kayak begini? Ayo kita buka sekarang, sekarang ntar aku telepon Koko. Bapak saya di mana? Kenal dulu pak, atas nama siapa bapaknya? Yang kecelakaan. Atas nama Pak Erlan ya pak? Baik pak, sekarang diisi dulu datanya. Baik sudah. Untuk pembayarannya tunai apa asuransi pak? Oh BPJS ya pak. Bentar ya pak, saya input datanya dulu. Bapak bisa tunggu di ruang tunggu, di situ ada Pak Erlan juga. Bapak, bapak. Kondisi bapak gimana sekarang pak? Sepertinya kaki bapak patah nak. Astagfirullah. Sudah dicek belum pak? Belum ya. Lah, kok belum? Iya bapak dari tadi di sini belum dipanggil-panggil. Belum dipanggil? Bapak udah di sini dari kapan? Sudah 30 menit yang lalu. Mbak, saya mau berobat. Oh baik pak, bapak sudah pernah berobat di sini belum pak? Belum mbak, ini data-data saya. Oh baik pak, saya input dulu ya pak. Oh bapak asuransi pak. Baik pak, bapak bisa tunggu di ruang tunggu dulu ya pak. ADA ikatnya masuk sini ya? Atas nama siapa pak? Namanya Kuina. Oke. Pak, pasien atas nama Kuina sedang ditangani oleh dokter. Untuk pembayarannya, bapak menggunakan apa? Ini, saya nggak mau tahu ya nominalnya berapa. Nggak peduli saya. Baik pak, untuk sekarang biaya pendaftaran dulu ya pak. Biaya pemeriksaan nanti. Ya, ya. Pak, untuk pembayarannya sudah selesai, bapak bisa masuk ke ruang dokter. Lah, kok di duluan? Mas, antrian nomor berapa? 20. Nah, saya 21. Kok bisa dia duluan sih, Mas? Loh, kok? Loh, Mas. Wah, ini enggak benar nih. Ayo kita komplain, Mas. Yuk. Mbak, kok ini nomor saya belum dipanggil ya? Bentar, Pak. Namanya kan juga ngantri. Ya, tapi kan saya nomor 20. Tadi Mas yang nomor 22 kok jalan duluan? Iya, Bapak tunggu dulu. Tadi kan tunai, jadi dia langsung masuk. Sedangkan Bapak kan BPJS, saya harus input-input data dulu. Ya, terus ngantri buat apa ya? Emang boleh nyelak-nyelak kayak gitu? Kan dia debit, jadi bisa langsung masuk. Sedangkan bapak BPJS, saya harus nyari-nyari data-data bapak dulu. Mbak, mungkin itu punya hak buat nilainin juga. Ya beda dong, pak. Bapak sabar dulu. Bapak kira dokter di sini ada banyak, orang cuma satu. Ini apaan sih? Berisik banget sampai dalam loh. Itu pasti gak
ganggu. Ini dok, masa suternya nggak ngelayanin kita sih? Padahal kita yang duluan. Kan padahal kita udah ngantri duluan. Kok bisa ada yang lebih duluan daripada kita? Emang tadi siapa duluan antriannya? Bapak duluan kah? Saya duluan tadi dok. Bapak saya tadi kecelakaan, sudah masuk dari tadi, udah hampir 30 menit yang lalu. Sama saya juga nih, nomor urut 21, harusnya saya duluan juga. Bukan gitu dok, saya kan harus nge-input data-data mereka dulu, karena mereka BPJS sama asuransi, sedangkan yang tadi kan debit, jadi bisa langsung masuk. Ya kan bisa nanganin bapak saya dulu, baru saya bisa daftar. Yaudah dok, kita telepon aja kepala puskesmasnya. Nah iya tuh, telepon aja sekarang. Gak usah dok, ngapain sih orang cuma salah kayak gini doang. Udah, telepon aja dok. Iya dok, telepon aja. Iya, tunggu sebentar ya. Siang. Pak, ini gimana sih Pak resepsionisnya? Cus. Bapak ada perubahan apa? Ini Pak, resepsionis Bapak ini ngelak barisan yang udah dibikin. Saya nomor 20 tapi nomor 22 yang jalan duluan. Sama Pak, saya juga nomor 21 masa dilewatin sih? Bukan gitu Pak, mereka kan pakai BPJS sama asuransi. Sedangkan yang tadi tuh debit. Jadi kalau BPJS sama asuransi kan saya harus nginput data-data mereka dulu. Kalau debit kan nggak perlu, gampang masukinnya. Jadi bapak-bapak ini pakai asuransi BPJS ya? Iya Pak, iya, kami dilayanin juga dong. Oke. Okay. Atas nama puskesmas ini saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Jadi bapak-bapak bisa langsung mengikuti dokter kami, dokter Ana, untuk ke ruang perawatannya. Jadi sekali lagi mohon maaf dengan sebesar-besarnya ya, selamat siang. Oh.